Hai, salam sejahtera dan selamat kembali ke My Creator Info. Saya James dan hari ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok 5 kereta terpakai di bawah harga RM90,000. Tapi sebelum itu, silalah tekan butang subscribe di bawah sini. Jom. Kereta pertama yang saya bakal tunjukkan kepada anda adalah Toyota Camry model XV50 tahun 2014. Kereta ini dilancarkan pada tahun 2012 tanpa VSC dan TRC. Tetapi pada tahun 2013, UMW Toyota telah menambahkan VSC dan TRC ke kereta ini. Harga kereta baru masa itu adalah dijual sebanyak harga RM158,000. Sekarang cuma berharga RM72,000. Enjin kereta ini menggunakan 1AZ-FE 2 liter VVT-i yang mengeluarkan horsepower sebanyak 148 dan juga torque 190 Nm. Interior kereta, owner sebelum ini telah menukarkan satu screen Android yang besar, di mana ia mempunyai juga reverse camera. Tilt and telescopic steering. Kerusi elektronik boleh laras 8 cara. Ramai yang mungkin tak tahu betapakah luas boot kereta ini. Saya 173 cm dan saya tunjukkan kepada anda. Adakah anda peminat Continental? Kalau ya, jom kita tengok kereta ini. Kereta C200 tahun 2013. Kereta ini dilancarkan pada tahun 2007 dan facelift kereta ini adalah pada tahun 2011. Pada masa itu, kereta ini berharga RM258,000. Tetapi sekarang cuma berharga RM77,000. Prestasi kereta ini adalah sangat hebat. Kenapa? 1.8 liter turbo, 184 horsepower dan juga 270 Nm of torque dari 1800 RPM. 0-100 7.8 saat sahaja. Easy convenience untuk mudah naik dan turun kereta. Oh ya, tuan-tuan dan puan-puan, lupa juga nak bagi tahu. Untuk kemudahan anda, anda boleh melayari www.mycreator.my untuk mencari kereta idaman anda. Adakah anda suka kereta sport yang berkuasa tinggi? Kalau ya, jom kita tengok Volkswagen Golf tahun 2011 Stage 3 Turbo. Harga jualan kereta ini sekarang cuma RM80,000. Owner sebelum ini telah mengubahsuai kereta ini ke Turbo Stage 3. Sekarang kereta ini
mengeluarkan horsepower sebanyak 322. Apakah kereta yang boleh lawan kereta ini? Ford Mustang GT yang mengeluarkan horsepower sebanyak 315 ataupun Nissan Fairlady Z yang mengeluarkan horsepower sebanyak 306 sahaja. Jadi, adakah kereta ini berbaloi? Memang berbaloi. Apa yang telah diubah suai oleh owner sebelum ini? Anda boleh lihat keterangan di sini. Anda mempunyai keluarga yang besar, 5 orang, 7 orang, boleh juga. Di sini kita ingin menunjukkan Toyota Wildfire tahun 2009 ZP. Harga kereta ini sekarang cuma berharga RM90,000. Apakah maksud ZP? ZP bermaksud Zack Platinum, di mana ia menunjukkan bahawa kereta ini adalah full spec. Dia termasuk power door, power boot dan banyak lagi. Hanya pada spek ZP ini, anda boleh dapat pilot seat, sunroof, roof monitor dan juga DVD player. Kereta kelima yang kita ingin menunjukkan kepada anda adalah Proton X70 Premium TGDI spec. Apakah perbezaan antara premium dengan spec yang lain? Mari kita tengok. Harga jualan adalah RM90,000. X70 Premium spec mempunyai rim 19 inci, panoramic sunroof, kulit napah berwarna coklat, meter digital yang mempunyai 3 setting. Hey Proton, what's up? Airbag please. Nasib baik. Dia pandai. Warranty untuk kereta ini adalah sampai tahun 2023. So, belilah secepat semungkin. Panas gila hari ini. Nasib baik kan, Proton X70 ni dengan kunci ni je boleh buka tingkap dia tau. Saya berharap dengan video ini dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan juga jangan lupa untuk menegurkan harga-harga kereta idaman anda. Sekian akhir kata saya, My Creator.